Dan Nabi SAW bersabda, wahai Umar, adakah engkau tahu siapa orang yang bertanya? Lalu aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sabda Nabi SAW, itulah dia malaikat Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajar kamu berkenaan dengan agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni menceritakan malaikat Jibril datang ke masjid Nabi SAW. Ada ulama mengatakan ada pintu sebelah pintu kubur Nabi itu dikenali bab Jibril. Bab Jibril kerana Jibril muncul daripada situ, datang. Ketika Nabi duduk dalam raudhah. Raudhah ni ialah masjid. Hari ini raudhah itulah masjid zaman Nabi, tak besar masjidnya. Sayyidina Umar kata, sedang kami duduk dengan Nabi ramai-ramai. Nabi bercakap, tiba-tiba datang seorang yang tidak ada kenali. Manusia. Jadi malaikat Jibril datang dengan rupa manusia. Walaupun dia makhluk yang gaib, dia boleh tasyakul dengan rupa manusia yang lawa, yang segok, yang kacau, yang lawa, dalam keadaan pakaian terlalu putih bersih. Pakaian dia bersih. Kemudian rambutnya kemas. Hitam rambutnya. Terlalu hitam. Menunjukkan bahawa adab nak masuk masjid ni kena pakai bersih. Kena pakai bersih. Bersih daripada ajaran Islam. Dan kena kemas.